Ya pemirsa, si jago merah kembali hanguskan satu unit rumah milik warga di Desa Mudung Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Akibat kejadian tersebut, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir dari warga, di mana detik-detik satu unit rumah yang dilahap si jago merah dan menyisakan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Diketahui satu unit rumah warga di Desa Mudung Darat, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi terbakar pada Jumat pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Warga berbondong-bondong ikut membantu memadamkan api dan dibantu mobil damkar. Atas kejadian kebakaran satu unit rumah ini, kerugian yang dialami mencapai lebih kurang 80 juta rupiah. Karena selain rumah, api juga menghanguskan satu unit sepeda motor dan dua buah tabung gas. Aneh mana? Yang punya rumah ya? Sementara Herman Susilo, Sekdis Satpol PP dan Damkar Muaro Jambi, saat dikonfirmasi juga membenarkan kejadian tersebut, di mana api diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Rumah tersebut diketahui milik Kito, warga Desa Mudung Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Telah terjadi kebakaran tadi pagi salah satu rumah warga Desa Mudung Darat sekitar jam 10.30 terjadi di RT 21 Dusun Simpang Padang, Desa Mudung Darat, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi harapan saya nantinya kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan baik itu sosial, BPBD, dan juga Basnas. Rincian daripada kerugian yang diakibatkan kebakaran tersebut lebih kurang 80 juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.